bertempat di aula ruangan kantor PT Indonesia Gadai Oke, Jalan Jamin Ginting nomor 84, Kelurahan Titi Rantai, Kecamatan Medan Baru, Kepala Kantor Cabang BPJS Binjai, Bapak Haris Sabri Sinar, sambangi dan sekaligus melakukan pemberian sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada 24 orang karyawan PT Indonesia Gadai Oke. Kedatangan Kepala Kantor Cabang BPJS Binjai tersebut disambut rasa gembira oleh pemilik usaha Bapak Dani Oko Sastra Sembiring, puluhan karyawan dan juga Ketua Kantor Perisai. Dalam kunjungan sekaligus penyerahan, sebanyak 24 kartu BPJS Ketenagakerjaan tersebut, Bapak TM Haris Sabri Sinar juga memberikan sedikit penjelasan serta keuntungan yang bisa didapat dari keikutsertaan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dan mengatakan juga bahwa jaminan hari tua serta asuransi kematian bisa didapat bila kita telah memiliki dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, saat ini kita sedang membuat infrastruktur segala sesuatunya untuk kita juga bisa gadai online dan juga gadai jemput bola, ya. Nah, jadi sekarang kan zaman milenial, ya, di mana orang-orang suka nongkrong, kumpul, ya, di kafe atau di mana-mana. Nah, itu tidak jadi halangan, ya. Mereka bisa, konsepnya, mekanismenya, mereka bisa bertransaksi tanpa mereka harus meninggalkan acara tersebut, ya, dengan aplikasi tersebut. Kita ready menjemput bola ke lapangan, ya, dengan aplikasi yang sedang kita diskusikan, sedang mau dibuat, ya, dan infrastruktur serta mekanisme yang lain-lain. Berarti intinya perusahaan Bapak ini akan membantu masyarakat apa, ya? Benar-benar, ya, sangat memudahkan. Bahkan dari rumah mereka sudah bisa mengajukan unit atau harga untuk mereka gadaikan, ya, sehingga barang atau rupiahnya sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tidak ada yang ragu-ragu lagi begitu. Nah, itulah yang menjadi rencana kerja kita di 2020. Dari Medan, Sumatera Utara, Hamonangan Pak Pahan, Triberata TV, Salam Triberata.